Oke, yang pertama yaitu menembak dengan cara posisi berdiri ya sahabat bidler. Untuk selanjutnya perhatikan dalam posisi berdiri, senapan harus benar-benar lurus sejajar dengan bahu. Hey ya sahabat bidler, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan para sahabat bidler yang ada di rumah. Oke, kali ini di video ini saya akan mengulas posisi cara menembak yang baik dan benar di video ini. Berikut ada 3 posisi cara menembak yang baik dan benar yang kami lakukan di Jaya Air Rifle. Oke, simak videonya dan check it out. Oke, yang pertama yaitu menembak dengan cara posisi berdiri ya sahabat bidler. Untuk selanjutnya perhatikan dalam posisi berdiri, senapan harus benar-benar lurus sejajar dengan bahu. Pastikan bantalan popor pas dengan bahu seperti ini. Kemudian tangan kiri menyangga bagian senapan seperti ini. Dan yang terakhir, tangan kanan berada di popor serta jari tangan kanan berada pada area trigger atau picu. Oke, lanjut untuk yang kedua, cara menembak dengan posisi jongkok. Untuk posisi jongkok, sebenarnya dalam posisi jongkok ini hampir sama dengan posisi berdiri, hanya saja posisi tangan kiri berada sejajar dengan lutut seperti ini. Selanjutnya siap untuk ditembakkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu cara menembak dengan posisi tengkurap. Nah, di posisi ini memakan banyak tempat tapi sangat akurat. Langkah awal, posisi senapan sejajar dengan bahu, kemudian tangan kiri menyangga bagian depan senapan seperti ini, dan tangan kanan berada di posisi popper dan trigger. Sekarang siap untuk ditembakkan. Nah, itu tadi video bagaimana posisi cara menembak yang baik dan benar dari Jaya Rifle. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara menembak yang baik dan benar, tapi posisi 3 posisi tadi yaitu posisi yang sering saya gunakan dan juga tim Jaya Rifle gunakan untuk menembak sasaran. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi sobat bidler yang ada di rumah. Oke, jika sobat bidler ingin bertanya atau request tentang video yang lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Air Rifle. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan salam bidler.